Pemimpin yang bakal terpilih kelak perlu memberi fokus kepada hal tadbir urus negara dan bukannya merebut kuasa yang akhirnya mengheret rakyat dalam situasi itu. Ezra Awani sempat menemu bual orang ramai di Kelantan, pandangan mereka mengenai kestabilan politik. Bagi pesara kerajaan, Azizah Musa, dia merasakan rakyat hanya menjadi alat politik bagi setengah pihak. Pada saya selama yang terakhir ni lah, kita ni rakyat ni dah jadi macam permainan politik untuk memuaskan hati beberapa orang yang duduk di atas tu. Dia nakkan kuasa, kita terpaksa mengundi. Duit kita habis untuk gunakan pilihan raya. Tetapi tengoknya orang tu tidak ada memberi manfaat kepada negara. Kos sara hidup dah tinggi. Ramai orang tak ada kerja, tambah dengan COVID. Tapi mereka tak ada rasa apa. Mereka nak tukar kerajaan. Patutnya pada masa ni ketepikan semua tu kalau untuk kepentingan rakyat. Bagi pelajar Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS, Anurul Yunaidati pula berpendapat kerakusan sesetengah ahli politik berebut kuasa menjadi punca kepada ketidakstabilan. Bagi saya lah, kestabilan politik ini penting kerana dapat menyelesaikan masalah rakyat, dapat menarik pelabur asing, dapat menyelesaikan ekonomi. Kalau asyik pemimpin je bergaduh, rakyat lah kena. Rakyat dia je mangsanya. Sementara tumpuan kepada usaha pemulihan ekonomi harus dijadikan keutamaan setiap pemimpin, terutamanya ketika negara masih meniti peralihan ke endemik ini. Harap selepas pada ini bolehlah kerajaan mereka yang baik dan lepas tu jagalah rakyat baik-baik. Kita tak nak macam yang kerajaan 2 tahun tu tumbang-ambing, ekonomi kita merudum. Nilai mata wang pun jatuh, ekonomi merosot. Kita harap lepas ni ekonomi kita berkembang baliklah. Itu saja. Okey. Kalau besar harapan rakyat untuk pemimpin dilantik kelak dapat meringankan beban rakyat dan membantu golongan dalam kesulitan dalam mendepani hari-hari mencabar.